hari Selasa tanggal 2022 lebih tepatnya di RW 05 kita melakukan peletakan pertama kegiatan saliran dan baru pertama kali ini di wilayah Kedaleman kegiatan pembangunan taman bermain anak dengan nilai pagu 100 juta rupiah. Harapan saya kegiatan ini dipenapari oleh kelompok mas dan jajarannya ini bisa sinergi untuk membangun sesuai dengan aturan-aturan dan teknis yang sudah diberikan sehingga ini bisa memberikan dampak manfaat yang luar biasa bagi wilayah sekitar. Jangan sampai kegiatan ini tidak berjalan atas aturan karena seluruh kegiatan salira atau pokmas di wilayah Kelurahan Kedaleman ini akan saya kontrol satu persatu, jangan sampai ada hal-hal yang menyimpang dari kegiatan. Jadi seluruh titik akan saya kontrol supaya berjalan sesuai dengan aturan. Kita sudah melaksanakan kegiatan di tahap pertama ya. Target pertama kita itu ada 3 RW. 3 RW yang pertama itu adalah RW 05 yaitu di sini kebetulan hari ini letakkan batu pertama, kegiatannya adalah taman bermain anak. Sementara di RW lain yaitu di RW 07 yaitu paving block senilai 100 juta rupiah. Satu juta itu dihabiskan kegiatannya paving block. Kemudian yang ketiga adalah RW 04, kegiatannya 2 yaitu rehab masjid dengan paving block. Jadi rehab masjid itu 25 juta, sementara paving block 75 juta. Itu kegiatannya di RW 04, Karang Tengah. Targetnya sampai kapan, Bu? Target saya sih akhir bulan ini atau paling telat lah awal bulan Juli itu kita sudah selesai pelaksanaan di lapangan begitu pula dengan PSM-nya. Karena bukan apa-apa ya, kita sekarang harus main cepat. Kita nggak bisa berleha-leha ataupun kalau bahasa kita mah aja kendor lah, ayo gitu. Kita tancap gas, yang penting tim pelaksanaan semua kompak, apa yang sudah kita rencanakan dan agendakan di awal, semua tersusun sesuai arahan dan perencanaan di awal sehingga pembangunan di lapangan selesai, yang kerja pun selesai. Harapan saya seperti itu dan mudah-mudahan membantu doa, mudah-mudahan di tanggal 15 Juli kita sudah naik pengajuan termin kedua. Total berapa bulan anggarannya? Anggaran untuk termin pertama itu 308 juta, fisik 308 juta itu BOP.